Ratusan pecinta goes di Ponorogo ini menggelar goes charity untuk negeri. Tak hanya memacu sepeda gunung sejauh 15 km di wilayah Jenangan Ponorogo, para goeser juga membagikan paket sembako untuk ratusan warga miskin di wilayah tersebut. Bahkan selain bagi-bagi sembako, dalam kegiatan ini juga ada satu rumah warga miskin yang dibedah untuk dibangun bersama-sama dari donasi yang dikumpulkan. Kegiatan sosial para goeser sengaja dilakukan untuk menyadarkan masyarakat agar ikut aktif dalam proses politik dalam negeri. Para peserta juga menyeru warga untuk tidak golput agar nyoblos pada pemilu 17 April mendatang. Serukan lewat goes ini agar masyarakat menggunakan hak pilihnya 17 April nanti bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga, kita gunakan hak pilih kita. Dan kita gunakan partisipasi kita sebaik-baiknya bersama dengan seluruh warga masyarakat. Sementara seruan no golput dan giat sosial ini diapresiasi tinggi oleh pemerintah daerah setempat. Goes Charity ini, selain sebagai bentuk partisipasi para goeser dan akademisi kampus, juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati milad ke-33 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dari Ponorogo, Edi Saputra, KRTV.